Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dila Putri Cahyani, nomor BP 17 11 02 1023. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Ethical and Social Responsibility Dimension. Yang pertama yaitu definisi keberlanjutan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam termasuk semua entitas biologis serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Keberlanjutan dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana keberlanjutan berkaitan dengan pengambilan keputusan etis, dan tanggung jawab sosial? Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial, untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Keputusan di bidang ini berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan, kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan respon pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Ada empat alasan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari organisasi, yaitu yang pertama, aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi yang menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan. Yang ketiga, organisasi dapat menggunakan produk dan identitas merek mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen. Yang keempat, evaluasi positif pemangku kepentingan tentang keberlanjutan dipandang sebagai sumber daya berharga yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu global environmental issues. Global environmental issues, perlindungan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 dihadapkan semakin banyaknya bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Beberapa organisasi nirlaba telah melangkah maju untuk memberikan kepemimpinan dalam mendapatkan kerjasama dari beragam kelompok dan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu global environmental issues, yaitu atmosfer. Di antara masalah lingkungan yang paling luas dan kontroversial adalah yang berhubungan dengan udara yang kita hirup. Ini termasuk di dalamnya polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global. Kemudian, polusi air. Fakta tentang polusi air yaitu yang pertama, hingga 90% air limbah di negara berkembang mengalir tanpa diolah ke sungai, danau, dan zona pesisir. Yang kedua, banyaknya industri seperti kulit dan bahan kimia yang berpindah dari negara berpenghasilan tinggi ke ekonomi pasar berkembang, di mana undang-undang polusi tidak ditegakkan. Yang ketiga, setiap hari 2 juta ton kotoran manusia yang tidak diolah dimasukkan ke beberapa sumber air. Yang keempat, di negara berkembang, 70% limbah industri dibuang tanpa diolah ke sumber air.
Yang kelima, proyeksi peningkatan penggunaan pupuk untuk produksi makanan dan limbah air selama 3 dekade mendatang menunjukkan akan adanya peningkatan global sebesar 10% hingga 20% terhadap pencemaran air nitrogen. Yang keenam, polutan air organik yang umumnya termasuk deterjen, produk sampingan disinfektan, limbah dalam mengolah makanan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pencemaran air anorganik yang umumnya terjadi antara lain keasaman akibat buangan industri, amonia dari limbah pengolahan makanan, dan limbah kimia. Yang kedelapan, yaitu polusi makroskopik, yaitu benda besar yang terlihat mencemari air, termasuk air badai perkotaan, sampah laut, dan bangkai kapal. Contohnya saja, Coca-Cola menghadapi permusuhan di banyak daerah di India karena kekhawatiran bahwa industri minumannya terlalu banyak menggunakan tabel air yang sudah tegang. Diperkirakan bahwa tahun 2030 hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah tekanan air yang besar. Selanjutnya yaitu tanah. Isu keberlanjutan lahan mencakup segala hal yang mulai dari polusi dan limbah hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Isu-isu ini mengurangi penggunaan lahan yang layak untuk tempat tinggal manusia karena bisnis menghasilkan limbah berkontribusi pada perluasan kota dan seringkali memerlukan penggunaan sumber daya alam yang sulit untuk dipulihkan. Pencemaran tanah. Salah satu hal yang menyebabkan pencemaran tanah yaitu pembuangan limbah yang sembarangan serta pengundulan hutan dan lain sebagainya. Selanjutnya, perundang-undangan lingkungan. Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Badan pengatur yang paling berpengaruh yang menangani masalah dan penegakan lingkungan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat adalah Environmental Protection Agency atau EPA. Dibentuk pada tahun 1970 untuk mengoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian lingkungan yang memberikan bantuan dalam memerangi polusi dan menegakkan hukum lingkungan negara. Presiden Nixon menanggapi dengan pembentukan EPA. Tugas EPA ini adalah yang pertama, melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. Yang ketiga, tentang teks sumber. Yang ketiga, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang kelima, menyediakan akses ke informasi yang akurat memungkinkan partisipasi dalam pengelolaan risiko kesehatan dan lingkungan. Kemudian, memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi terhadap keragaman, keberlanjutan, dan masyarakat dan ekosistem produktif secara ekonomi. Kemudian, perundang-undangan tindakan udara bersih. Undang-undang bersih atau CAA adalah undang-undang yang federal komprehensif yang mengatur regulate emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang ini menetapkan udara nasional standar kualitas serta standar untuk sumber polusi baru yang signifikan yang memancarkan bahaya zat. Standar polutan maksimum ini yang disebut dengan National Ambient Air Standar Kualitas atau NAAQS. Secara federal diamanatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian, Undang-Undang Spesies Langka. Undang-Undang Spesies Terancam Punah menetapkan program untuk melindungi spesies yang terancam dan hampir punah, serta habitat di mana mereka hidup. Kemudian, Undang-Undang mengenai pengendalian zat beracun. Kongres meloloskan Kontrol Zat Beracun Act atau TSCA untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri saat ini diproduksi atau diimpor ke Amerika Serikat.
Agensi ini berulang kali menyaring bahan kimia dan memerlukan pelaporan dan pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya bagi manusia. Ini juga dapat melarang pembuatan dan impor bahan kimia yang menimbulkan risiko yang tidak masuk akal. EPA melacak ribuan bahan kimia baru yang dikembangkan setiap tahunnya. Lingkungan Badan Perlindungan mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun untuk memutuskan berdasarkan aturan untuk bisphenol A atau BPA, bahan kimia beracun yang ditemukan di beberapa plastik. Selanjutnya, Undang-Undang Air Bersih. ACT pada tahun 1977, Kongres mengubah kontrol polusi air federal Undang-Undang tahun 1972 sebagai Clean Water Act atau CWA. Undang-undang ini memberi EPA wewenang untuk menetapkan standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan kualitas air untuk semua kontaminan di air di permukaan air. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Pencegahan Pencemaran. Undang-Undang Pencegahan Pencemaran ini berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik ini termasuk daur ulang, pengurangan sumber, dan pertanian berkelanjutan, serta praktik lainnya yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, tindakan perlindungan kualitas makanan. Pada tahun 1966, Undang-Undang Perlindungan Kualitas Pangan diubah menjadi Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal, dan Undang-Undang Makanan, Obat-obatan Federal, dan Undang-Undang Kosmetik untuk secara mendasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. Hukum standar keselamatan baru kepastian yang wajar ini tanpa bahaya yang harus diterapkan untuk semua pestisida yang digunakan pada makanan. Perundang-undangan ini menetapkan konsisten berbasis ilmu pengetahuan, sains lingkungan, peraturan, dan mengamanatkan standar berbasis kesehatan tunggal untuk semua pestisida dalam semua makanan. Selanjutnya, sumber energi alternatif. Wind power atau tenaga angin. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin. Karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Plains, salah satu sumber energi angin terbesar di dunia. Para ahli percaya bahwa energi angin dapat memenuhi 20% kebutuhan energi nasional. Namun, restrukturisasi jaringan listrik nasional untuk mentransmisikan tenaga angin ini secara efisien akan membutuhkan investasi besar. Adopsi tenaga angin ini meluas diperlambat oleh tingginya biaya turbin serta keterbatasan jaringan listrik nasional yang sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya, yaitu tenaga panas bumi atau geothermal power. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan, kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sisi lain, energi panas bumi ini mahal dan lokasi pengeboran panas bumi tidak tersedia di mana-mana. Namun, terlepas dari biaya awal ini, mereka menggunakan energi panas bumi untuk melaporkan penghematan biaya energi secara keseluruhan. Karena keandalannya tenaga panas bumi ini bisa menjadi pengganti yang baik untuk gas alam di gedung dan di rumah. Selanjutnya, yaitu tenaga surya atau solar power. Tenaga surya adalah 100% energi terbaru yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik
sel surya di rumah dan bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama tenaga surya adalah teknologinya tetap mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil tradisional dan infrastruktur untuk produksi massal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Namun, hari tidak selalu menjadi masalah karena sinar UV diperlukan untuk menghasilkan filter daya melalui awan. Selanjutnya, bahan bakar nabati atau biofuel. Mungkin bentuk energi alternatif yang paling kontroversial setelah tenaga nuklir adalah etanol. Kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih berkelanjutan daripada minyak. Pembuat mobil mengatakan, model yang mereka produksi saat ini tidak dikalibrasi untuk menangani jumlah etanol yang lebih besar, karena etanol di Amerika Serikat ini terbuat dari jagung. Para penentangnya percaya bahwa etanol mengurangi pasokan pangan dunia dan meningkatkan harga pangan. Satu studi menunjukkan perluasan produksi etanol di Amerika Serikat membebani negara-negara pengimpor jagung bersih tambahan sebesar 11,6 miliar dalam harga jagung dengan 870 orang yang kelaparan di seluruh dunia. Harga makanan pokok yang lebih tinggi dapat menjadi masalah. Hal inilah yang mendorong beberapa perusahaan untuk mulai mencari alternatif untuk etanol jagung. Selanjutnya, yaitu business response to sustainability issues. Banyak bisnis yang menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Banyak perusahaan yang belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari para pemangku kepentingan dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Salah satu bisnis response yaitu green marketing. Green marketing, yaitu pemasaran hijau, adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan, sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Dua dari pembuat bir kerajinan terbesar dikenal karena komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Selanjutnya, greenwashing. Ketika produk hijau menjadi lebih populer, greenwashing semakin menjadi masalah etika. Karena pencucian hijau melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang diisyaratkan oleh hukum dan karena itu tidak relevan hingga kebusukan, hingga terjadi penipuan. Para peneliti membandingkan klaim pada produk yang dijual di 10 negara, termasuk Amerika Serikat, dengan pedoman pelabelan yang ditetapkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, yang melarang klaim yang tidak jelas, menyesatkan, dan tidak dapat diverifikasi seperti ramah lingkungan dan tanpa polusi. Studi ini menemukan bahwa banyaknya klaim produk yang dilabeli bebas bahan kimia, padahal kenyataannya semua mengandung bahan kimia termasuk tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, strategic implementation of environmental responsibility. Strategi-strategi dalam keberlanjutan lingkungan ini yaitu ada 4, inisiatif mendaur ulang, yang kedua, penilaian pemangku kepentingan, yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, audit lingkungan strategis. Inisiatif mendaur ulang. Banyak organisasi terlibat dalam mendaur ulang. Daur ulang adalah pengolahan kembali bahan, terutama
baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Faktanya, daur ulang adalah salah satu kisah sukses keberlanjutan terbesar di dunia, di negara saat ini. Kertas terdiri dari sepertiga daur ulang di Amerika Serikat. Lebih dari 50% dari semua produk yang dijual di toko dikemas dalam karton daur ulang. Kertas bukan satu-satunya bahan yang dapat didaur ulang. Pengolahan bawang terbesar di negara ini menggunakan limbah bawang merah untuk menghasilkan 600 kW listrik dan pakan ternak. Starbucks membuat bubuk kopi tersedia gratis bagi mereka yang menggunakan untuk kompos untuk menambah nutrisi ke kebun mereka. Selain itu, lebih dari 2.000 organisasi merupakan bagian dari kelompok yang disebut Westwise yang bertujuan untuk mengurangi limbah padat perkotaan dan limbah industri. Kelompok seperti inilah yang membantu perusahaan untuk menghemat uang dengan mengurangi pemborosan, menerima publisitas positif, dan melacak bagaimana mereka mengurangi pemborosan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki proses untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan banyak klaim pada bisnis mereka untuk menangani dan mengidentifikasi trade-off yang terkait dengan dampak pada pemangku kepentingan yang berbeda. Untuk membuat asumsi yang akurat tentang pemangku kepentingan, manajer perlu melakukan penelitian, menilai risiko, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang kekhawatiran mereka masing-masing. Selanjutnya, melakukan analisis risiko. Langkah selanjutnya ini adalah respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan. Adalah menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintah, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, pola konsumsi, dan penggunaan terkait dengan produknya melalui analisis risiko. Dimungkinkan dengan analisis risiko ini untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya dalam analisis risiko adalah mengukur biaya dan manfaat dari keputusan lingkungan tersebut, terutama di mata pemangku kepentingan. Selanjutnya, melakukan audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan. Organisasi internasional untuk standarisasi mengembangkan ISO 14000 sebagai perangkat standar lingkungan yang komprehensif yang mendorong dunia lebih bersih, lebih aman, dan lebih sehat. Tujuan dari standar ISO 14000 ini adalah untuk mempromosikan pendekatan umum untuk pengelolaan lingkungan dan membantu perusahaan untuk mencapai dan mengukur peningkatan kinerja lingkungan. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam, individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan ini termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Perlindungan udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama yang semakin banyak bukti bahwa umat manusia memberikan tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya. Selanjutnya, yaitu kinerja lingkungan yang lebih baik dapat meningkatkan pendapatan dalam tiga cara,
yaitu yang pertama melalui akses yang lebih baik ke pasar tertentu, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga penjualan teknologi pengendalian polusi. Bisnis telah menanggapi peluang dan ancaman yang diciptakan oleh masalah lingkungan ini dengan berbagai tingkat komitmen. Perusahaan-perusahaan yang proaktif dalam mengantisipasi risiko dan isu lingkungan ini mengembangkan program manajemen strategis yang memandang lingkungan sebagai peluang untuk memajukan kepentingan organisasi. Banyak organisasi yang terlibat dalam daur ulang, pemrosesan ulang bahan, terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Selain itu, penilaian pemangku kepentingan dan analisis risiko serta audit lingkungan strategis merupakan bagian penting dalam pendekatan komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.